teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber seperti Lulusan Gaming, kita ada promo menarik pembelian subscriber 100% pengguna nyata, 100% lulus monetisasi, dan juga ada follower Instagram Indonesia. Untuk pemesanan silakan hubungi admin. Halo nakam semua, balik lagi di game One Piece Voyage Chronicle. Nah, ini Lulusan Gaming main di server N51 ya teman-teman, di server Greenland. Ini server yang lama sih sebenarnya kalau Greenland, dari server 1 sampai server 120N ya, N1 120-an. Oke, Lulusan Gaming main di N51. Dan kalau yang baru main, ini Lulusan Gaming kemarin juga reroll itu di N286 ya. Jadi bannernya beda, Greenland sama New World. Duluan Greenland karena ini kan server yang lama dan ini server yang paling baru. Oke, kita langsung aja. Bagi yang baru main, silakan tabung dulu diamondnya ya teman-teman, buat nanti char UR. Oke, Lulusan Gaming masuk server 51. Ini ada banner baru UR ya. GG banget sih ini teman-teman. Kita lihat, nah ini dia banner baru, yaitu Bartolomeo. Pasti udah tahu semua ya teman-teman, Bartolomeo ini tipenya dia tank ya teman-teman, udah jelas sih. Nah ini dia, di sini di ranking, lalu kita bisa gacha ini bid war ya teman-teman. Kalau mau juara satu harus 6000 poin. Wah, berapa diamond ini 6000 poin ya. Lulusan Gaming udah pernah jelasin untuk dapetin itu paling nggak minimal diamondnya 40.000 ya. Lulusan Gaming baru 15.000 buat guaranteed 1 char UR. Wah gila ya, 1 char UR harganya 40.000. jadi kita harus rajin-rajin nabung sih. Oke, kita gacha gratis. Oke, dapat free lumayan. Kita pakai tiket. Oh nggak bisa ya. Oke, kita bakal bahas, tapi ini Lulusan Gaming bakal klaim-klaim dulu hadiahnya. Klaim reward, klaim event, sign in. Oke, lumayan dapat ini sign in badge order itu melawan bos Bartolomeo. Nanti kita bakal tes. Lalu kita bisa dapetin banyak diamond itu di sini di Voyage ya. Namanya juga Voyage Chronicle, teman-teman. Oke, jangan dulu. Nah, di sini kita klaim lumayan dapat 120, kita refresh. Lalu kita refresh. Waduh, 60 ambil aja karena penuh voyage-nya. Oke, refresh. Purple. Oke, kita pakai diamond. Sebenarnya bisa nyari tiket di sini di Treasure. Tapi harus jam berapa ini? Jam pokoknya sorean kalau nggak salah, teman-teman. Ya, nanti bisa dapat tiket voyage. Atau bisa dapat di mana ya? Di sini nggak bisa. Setahu Lulusan Gaming cuma di situ sih. Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita pakai diamond aja kalau misalnya kehabisan, nggak masalah. Kita masih untung ya tadi, untuk 60. Kita refresh, dapat purple sampai dapat warna kuning ya, gold. Ini berarti ngabisin 90 diamond. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ambil aja, dispatch aja. Nah, ini kan guaranteed orange tax. Nah, tapi nggak dapet diamond, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Ini belum beruntung, kadang bisa dapat 300, 600 tergantung level kita. Wah, nggak dapet diamond loh. Mainnya harus sore, teman-teman, biar dapat tiket refresh voyage ya. Oke, kita klik dulu. Selain itu Lulusan Gaming nggak tahu dapatnya di mana. Nih di sini mungkin ya. Sini ada partisipasi Treasure War. Nah ini harus Treasure War, teman-teman. Selain itu nggak tahu di mana dapatnya. Kita cari ya tiket voyage. Ini kalau awal-awal agak susah dapetinnya. Kalau awal-awal gampang teman-teman, tapi kalau udah yang lama ini dapat tiket voyage-nya agak susah. Di sini juga nggak ada ya. Waduh, kacau. Di sini nggak ada. Daily gift top up. Ini bounty atau kita beli nanti coba. Kita beli di shop apakah ada? Kita refresh dulu.
Gak ada, paling tiket kita borong aja yang pakai gold. Kita borong. Gak ada ya di sini ya teman-teman. Kita lihat di lain item ini juga gak ada, hero gak ada, skor ini juga gak ada, arena gak ada, clan juga gak ada, treasure gak ada loh, gak ada, tiket refreshnya gak ada, payah ini. Oke, mau farming diamond harus butuh itu. Kita gacha dulu ya, semoga dapat bagus di sini. Bismillah, dapatnya char UR nggak mungkin sih, belum memungkinkan di sini. Oke, gold, aduh, purple mulu. Gacanya memang nggak gampang teman-teman buat dapetin char kuning ya, ya kan purple sialan. Pakai diamond jangan teman-teman. Ini mending ngumpulin tiket aja ya, jangan pakai diamond. Oke, kita kumpulin aja. Oke, kita bahas si Bartolomeo, nggak usah lama-lama. Kita dari pasifnya dulu nih, barrier fruit. Widih. Oke, level 3 aja ya. Kalau level 3, level 1. Oke. Level 3, ketika battle dimulai teman-teman, dia mendapatkan satu offensive bonus. Widih. Offensive ini nambah 15% extra damage ya selama satu turn dan tidak bisa dihapus. Dan juga menambah satu offensive defensive ya, defensive bonus. Itu tambahannya 15% damage reduction, speednya 7%. Wow. Gila ya. Dapat satu offensive bonus, dia satu defensive bonus, lalu extra damage 15% ya, ada offensive bonus 1 level 3. Extra bonus damage 15% nggak bisa dihapus, lalu offensive bonus bisa menghapus semua debuff ketika nyerang. Wih, gila ya. Bisa menghapus buff semua rekan tim ketika nyerang. Dan ada damage reduction. Ini gila loh. Waduh, critical resistant. Tapi ini untuk diri sendiri. Ini GG banget ya, bener-bener pure tank ini teman-teman. Biasanya kan kalau tank attack-nya tinggi. Nah, ini bener-bener pure tank ini. Lalu kita bisa lihat barrier ball ya. Di sini attack bagian depan musuh ya. Lalu mendapatkan following effect barrier fruit. Oke, statusnya ada tambahan offensive bonus 1. Oke, dealnya 400 more damage. Lalu bisa menyebabkan bass ini berkurang HP 5% setiap turn. Oke juga ya, selama 2 turn. Lalu deal more 40% menyebabkan bass juga 2 turn. Ini tadi udah dibaca ya. Dan 50% peluangnya mengakibatkan stun. Oke, selama 1 turn ada defensive bonus ke friendly unit ya dengan attack tertinggi. Nah, ini ya teman-teman, dia bisa support kalau pakai barrier ball ke semua rekan tim dengan yang memiliki attack tertinggi, dan juga dirinya juga bisa dikasih defensive bonus teman-teman, dan memberikan shield juga kayaknya nih, enhance shield also defensive ya. Wow, gila sih. Oke, lalu ini ada damage reduction HP attack, nggak bisa dihapus ya. Nah, coba ini attacknya barisan depan juga sama. Oke, bisa memberikan barrier impulse. Wow, gila ya. Barrier impulse before release ini ya teman-teman, release attack yang ini selama 2 turn dan nggak bisa dihapus. Lalu get following effect barrier fruit juga ya. Lalu ada bisa menghapus buff juga teman-teman, hapus buff ketika menyerang ya, dan clean all the buff, 2 debuff rekan tim ya, tapi random teman-teman.
dan bisa steal 20% mencuri defense selama 2 turn, limit sampai 30%. Jadi maksimal defense. Wow, gila ya, bisa nyuri defense juga ini, teman-teman. Oke, dia bisa menghapus debuff ya, teman-teman. Lalu bisa menghapus buff juga ya tadi ya. Dan bisa memberikan barrier, lalu bisa support rekan tim, nambahin defense dan memberikan barrier juga. Wow, gila, ini GG banget, sayangnya cuma ada 15.000. Oke, kita langsung tes aja ya, teman-teman. Mana ya? Tadi kalau misalnya ada yang kurang tepat ya, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman. Karena lulusan gaming juga bahasa Inggrisnya ini kalau sekolah sering bolos ya. Oke, kita lihat dulu, bentar. Mana ya tadi ya? Oh ya, di batch order. Formasinya gini aja. Bisa aktif nggak tuh? Kena serangannya Enel soalnya. Oke. Nah ini serangannya. Soalnya nggak ada rekan timnya, teman-teman. Barriernya gimana nih? Nggak kelihatan. Mampus loh. Mana nih skillnya si Barto? Takto. Nah ini dia, Gomu-gomu no pistol. Wih, sakit loh. Parah. Padahal tank loh yang diserang. Gomu-gomu pistolnya sakit juga ya. Lalu tebel banget, gila. Parah sih. Ini 10 turn gak selesai nih. Wah, sakit loh. Biasanya lulusan gaming ngalahin bos ini gampang, teman-teman. Ini gila, tebel banget. Damage-nya kecil banget. Parah sih. Damage-nya masuk ke Bartolomeo kecil banget. Wah, parah, serius. Kemarin lawan Odin aja bisa ngalahin loh, teman-teman. Ini kita nggak bisa ngalahin. Apakah kita bakal mati duluan? Tapi nggak mungkin sih, soalnya damage-nya nggak ke semua ya. Dia nyerangnya ke barisan depan. Ayo please, kurang 4 turn lagi. Soalnya lulusan gaming ini kebanyakan support ya, support 2 tank 1, DPS-nya cuma 2. Ini hero arena banget sih soalnya. Jadi buat boss ini agak berat, teman-teman. Jadi kalau boss itu harus DPS-nya kalau bisa 4, malah DPS 4 atau DPS 3 lah. 3 ya, support 1 tank 1 gitu biar nggak mati juga. Kalau boss, wah gila, absorb lagi. Nggak selesai loh lawan Bartolomeo. Regenerasinya kencang lagi. Parah ya. Ini bener-bener tank gila sih. Mampus loh. Wah, kita nggak bisa menang, teman-teman. Terlalu tebel ya, Bartolomeo. Barrier pistol. Widih, mati sampai. Gila. Oke, kita bisa skip ya. Cukup sekali, skip. Lalu skip. Nah, ini kita dapat koin. Koinnya sayangnya nggak bisa ditumpuk. Harus dibelanjain waktu itu juga ya. Langsung. Tapi kita kumpulin beberapa hari. Maksudnya kalau eventnya udah selesai gitu loh, kita nggak usah beli. Itu nggak bisa, teman-teman. Sampai berapa hari nih? Oke, masih countdownnya 93 jam ya. Masih lama. Masih lama. Tapi kita untuk peluang mendapatkan 300 gold itu susah, teman-teman. Ya, sayangnya koinnya nggak bisa ditumpuk buat next event.
Lalu buat next event kita bisa ambil nih hero yang di sini. Lalu bisa ngumpulin hero ini ya, bisa beli 380. Wah, sayang banget. Oke, kita bakal lihat eventnya apa lagi nih. Asken. Oke, cuma gitu ya. Gacha 4000 sekali pull 4000 ya, teman-teman. Kita tes arena aja. Mana nih arenanya kok nggak mau? Aduh, lawannya yang cupu malah. Salah ya. Langsung mati. Salah ambil musuh, teman-teman. Nggak apa-apa, dapat poin jadinya. Nah, ini kita dapat foyer juga akhirnya di sini ya, di arena, teman-teman. Di arena juga ada sih. Tapi satu doang, 5 doang tadi. Wah, kita coba ya foyer ya. Bismillah, semoga dapat diamond. Aduh. Oke, nggak apa-apalah. Daripada nggak ada. Aduh, dapat. Lumayan sih. Please. Aduh, dapatnya. Lumayan. Kita ambil aja, teman-teman. 60 diamond itu diambil aja. Waduh, song ya. Oke. Okay. Nah, dapat di sini juga banyak nih. Dapat apa? Nah, ini ada voyage lagi. Day 1, day 2 nanti dapat nih. Ya, kita selesain aja nih fight arena 5 kali dan lain-lain. Clan instant. Ini nggak bisa di. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.